Salam tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hadirin sekalian, sesungguhnya manusia itu sememangnya memerlukan kepada cinta. Kerana cinta itu menjadikan hidup manusia lebih bermakna, bahagia dan sempurna, apatah lagi melalui ikatan perkahwinannya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan ceritakan sedikit bibit-bibit pertemuan pasangan mempelai kita. Saat-saat pertemuan Syahril Nizam dan juga Nurul Huda bermulanya semasa mencari vokal wanita untuk band Sutra, iaitu pada tahun 2019. Dan dari situlah mereka mula-mula berjumpa. Mulailah dikatakan setiap hari Minggu mereka berjumpa untuk sesi latihan muzik untuk setiap undangan band Sutra. Dan di situlah bibit-bibit perkenalan mereka. Tibalah cinta mereka berputik, dan pada hari ini mereka mengambil keputusan untuk ke jenjang pelaminan. Dan kalau ikutkan ada lagi tu, panjang lagi tu, detik-detik pertemuan dan detik-detik percintaan. Jadi saya ceritakan kembali pertemuan Syahril Nizam dan juga Nurul Huda bermulanya semasa mencari vokal wanita untuk band Sutra di awal tahun 2019. Dan dari situlah mereka mula-mula berjumpa. Bolehlah dikatakan setiap hari Minggu mereka berjumpa untuk sesi latihan muzik. Sesi latihan muzik katanya. Rupanya mata bertentang mata kat situ. Dan daripada untuk sesi latihan muzik untuk setiap undangan band Sutra. Dan dari situlah bibit-bibit cinta mereka berputik. Masa itulah. Dan pada hari ini mereka mengambil keputusan untuk ke jenjang pelaminan. Jadi hadirin sekalian, marilah kita sama-sama mendoakan Syahril Nizam dan juga Nurul Huda berkekalan sehingga ke akhir usia. Terima kasih. Terkoyak oleh